Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga Pindaan 2017 bacaan kali yang kedua. Sudah yang ambil. Keganasan Rumah Tangga Pindaan tahun 2017 membina Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dibacakan buat kali kedua sekarang. Ya, sudah. Datuk Seri Yang di-Pertua, Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga Pindaan tahun 2017 mempertingkatkan pelindungan kepada mangsa dengan mengadakan peruntukan satu bagi perintah pelindungan kecemasan sebagai tambahan kepada perintah pelindungan interim. Saya ingin memaklumkan dan saya harap kita wawarkan, you know, pindaan ini sebab saya rasa ia telah menjadi satu keperluan. It is needed, it is keperluan, dan saya rasa ramai di dalam tadi, ahli-ahli parlimen belum lagi mengatakan mereka tidak menyokong. Semua menyokong tapi memohon untuk diperhalusi atau untuk saya menjelaskan.